Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirobbilalamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ali Sayyidina Muhammad Wa ajil faruja ali Sayyidina Muhammad Allahumma kunni waliyikal hujjat ibn al-Hasan Salawatuka alaihi wa ala aba'ih Bi hadisa'ah Wa sa'atin waliyan wa khafidun wa qaidan wa nasiran wa dalilan wa ainan hatta tuskinau ardo katauan wa tumati tawilan birahmatika ya arhamar rahimin assalamu alayka nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh wa malaikatih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Ali alaihissalam uh, bersabda ini saya ambil dari kitab Mizanul Hikmah karya Muhammad M. Ray Sahri ya. Yeah. <tuh> Man amaro kolbahu bidawa mizikri. Man amaro kolbahu bidawa mizikri. Barang siapa yang memakmurkan hatinya. Amaro kolbahu. Bidawa mizikri. Dengan dawam. Ya, dengan memudawamahkan. Dengan senantiasa dengan terus-menerus berzikir kepada Allah, hasunat afaluhu fisyri wal jahri. Niscaya akan menjadi baik afal afalnya, perbuatan perbuatannya, semua perbuatannya. Baik dalam keadaan sembunyi maupun terang-terangan, jadi di sini riwayat ini, menurut pemahaman al-fakir, menunjukkan bahwa salah satu kunci untuk mencapai makom tauhid Afal. Adalah dengan memperbaiki perbuatan-perbuatan kita dan memastikan bahwa tidak ada perbuatan-perbuatan kita yang berpangkal pada penyembahan pada hawa nafsu, tapi se selayaknya semua perbuatan kita ini berpangkal pada perkhidmatan pada Allah. Berkhidmatan pada sesama karena berkhidmat pada Allah. Nah, dari riwayat yang disampaikan oleh Sayyidil Wasiyin wa Amiril Mukminin sang kekasih hati Nabi Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam barang siapa memakmurkan hatinya hati ini dimakmurkan dengan apa? Dengan memudawamahkan, melazimkan zikir yang terus-menerus. Insya Allah, perbuatan-perbuatannya akan menjadi baik. Ya, ini sesungguhnya merupakan kunci, kunci menuju tauhid, makom tauhid al-af'al. Baik dalam keadaan sembunyi maupun terang-terangan Jadi lahir batin Tidak hanya yang nampak di depan manusia saja Subhanallah, walhamdulillah Wala ilaha illallah, walau akbar Wala khawla, wala kuwata, illa billahi la alihi al-alim A'udzubillahimina shaitanir rajim Al-ladin ayat qurunallah Wa ala junubihim. Mereka yang berzikir pada Allah kiamah dalam keadaan berdiri wa dan dalam keadaan duduk wa ala junubihim dan dalam keadaan berbaring artinya dalam semua keadaan. Selanjutnya Anhu alaihissalam juga dari Imam Ali alaihissalam masih dari kitab yang sama. Beliau mengat mengatakan beliau bersabda, pangkal dari kebaikan hati aslo solahil kolbi pangkal dari kebaikan hati itu adalah istigholuhu bizikrillah adalah kesibukannya dalam berzikir pada Allah jadi kesibukan dalam berzikir pada Allah Ini merupakan pangkal ya, sumber kebaikan hati. Nah, kalau hati sudah menjadi baik, maka baiklah seluruh amal dari seseorang karena aspek-aspek material perbuatan-perbuatan seseorang di dunia material itu adalah merupakan pancaran atau cerminan atau perwujudan dari apa yang ada di hatinya. Dan asalnya ini semua adalah menyibukkan diri dalam zikir pada Allah. Jadi dari dua riwayat ini demikian yang demikian indah memberikan sebuah Petunjuk bagi seluruh pejalan bahwa menapak jalan walayah mengikuti Amirul Mu'minin Alaihissalam dalam berupaya menjadi orang yang lebih baik, lebih sempurna perkhidmatannya pada Allah, lebih sempurna perkhidmatan dan isar pada sesama, itu harus dimulai dengan memudawamahkan dzikir, menaklukkan hawa nafsu menggeser akbar dari cinta dunia dan mengisinya dengan zikir pada Allah. Sebagaimana yang diajarkan guru kita yang kita cintai Allah yarham berzikir itu harus sebanyak-banyaknya. Ya, kalau amal-amal lain itu sanu amala yang lebih baik amalnya kalau zikir itu sebanyak-banyaknya. Allah Yarham mengajarkan pada kita wirid pagi dan petang dan berbagai wirid wirid yang lain. Masih dari Imam Ali alaihissalam dalam doa yang terkenal doa Kumel ibn Ziyad ini saya rasa banyak di antara hadirin yang mungkin sudah hafal bagian ini. Ya manis muhutawa Ya manis muhutawa Wahai yang namanya adalah dawa penyembuh. Dan dikir kepadanya itu adalah zikir kepada Allah ini ini adalah obat ya adalah penyembuh ya Allah Yarham menjelaskan bahwa ada berbagai penyakit ada penyakit fisik ada penyakit jiwa ada penyakit hati Ya, zikir ini setidaknya bisa menjadi obat penyakit hati, di mana menurut paradigma pengobatan di era postmodernisme ini, yang menerima kalau dalam filsafat sains itu tidak hanya paradigma pengobatan barat tapi paradigma yang lebih luas ya digabung antara barat dan timur ini bila penyakit hati ini sembuh maka ini berpotensi menyembuhkan juga berbagai penyakit jiwa dan penyakit fisik dan banyak sekali diketahui bahwa penyakit fisik pun muncul dari pikiran Ya, pikiran, misalnya ekspektasi yang jauh lebih tinggi dari kenyataan ini menimbulkan dampak-dampak uh, dalam jiwa sampai berpengaruh ke fisik. Budi shifa dan zikir kepadanya adalah penyembuh. Penyembuh dari penyakit hati, zikir kepadanya juga penyembuh dari perilaku-perilaku yang buruk. Seperti yang tadi dijelaskan Imam Ali alaihissalam dalam riwayat yang telah kita bahas tadi. Ya, bahwa barang siapa yang memakmurkan hatinya dengan senantiasa zikir kepada Allah. niscaya saya akan menjadi baik semua perbuatannya. Jadi Zikir itu juga obat untuk menyembuhkan perilaku-perilaku yang buruk, seperti iri hati, dengki, mudah emosi, kurang toleran terhadap orang lain, tidak bisa sabar menghadapi ujian, dan lain-lain. Marilah kita mengambil keberkahan malam Jumat bulan Rajab ini bersama-sama mengulangi bacaan ini tiga kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya manismu dawa wa dikruhu sifa. Ya manismu dawa wa dikruhu sifa. Ya manismu muda wa, Ya para hadirin uh, Para pemirsa Majulai Jabi TV yang mudah-mudahan Senantiasa dimuliakan Allah Kembali kepada As al Faslul khamis ya Bab 5 ya Dari kitab Risalah Al-Walayah uh, ini menceritakan perjalanan dari ke makom tauhid afal, makom tauhid sifat dan makom tauhid zat. di diantaranya Saidul Alamah, Said Muhammad Husain Bapak Tobai mengutip, ya salah satu doa dari Imam Ali alaihissalam, -ma dan makna-makna ini makna-makna ini banyak muncul atau banyak disebutkan di berbagai doa Fafi munajah Ali yin alaihissalam maka dalam salah satu munajahnya munajatnya Imam Ali alaihissalam fi ayami syaban ya di hari-hari bulan syaban ini sudah sangat mendekati bulan syaban ini salah satu amalan yang akan yang sangat dianjurkan diamalkan di bulan Syakban. Ini ada doa beliau. Ini yang dikutip oleh alamah tobatobai ilahi wa alhimni walahan bi zikrika ila zikrika wa jaalhammi ila najahi asma'ik wa mahali kutsik ya ini bagian dari munajat syaban syabani ya ila sampai bagian ilahi hapli kamalal ingkitoi ilaika wa anir absoro kulubina Bidia'i nazoriha ilaika hatta tahriku absorul kulub hujuban nur fatasila ila ma'dinil azimati atau azomati ya nanti kita lihat watasiro arwahuna mu'allakotan bi'izi kudsi ilahi wajalni miman Nadai tahu, faajabak dan seterusnya ya. Cukup panjang. Nah, ini di sini kita hanya akan bahas sebagian karena ini cukup berat ya. Tidak, bukan merupakan sebuah bahasan yang ringan ya. Dan maknanya luar biasa. Kita review sedikit apa itu munajat syabaniyah atau dalam bahasa Arab al munajah syabaniyah al munajah syabaniyah itu adalah munajat yang diajarkan oleh Imam Ali salamullah alaih dan dibaca juga oleh imam-imam setelahnya. Sanatnya bersambung hingga Imam Ali alaihissalam. Ibnu Tawus dalam kitab Iqbalul A'mal, Majlisi dalam kitab Biharul Anwar, ya dan seterusnya ya juga ada di Mafatihul Jinan menuliskan munajat tersebut dinukil dari Ibnu Khalawiyah Dari sejumlah riwayat disebutkan para imam salamullah alaihim membaca munajat Syakbaniyah pada bulan Syakban ulama arif yang masyur dari kalangan ahlul bait Mirza Jawad Malik Tabrizi mengatakan mula Syabaniyah ini mengandung pelajaran yang sangat banyak mengenai bagaimana yang seharusnya dilakukan seorang hamba kepada Tuhannya baik itu mengenai adab-adab berdoa maupun tata cara memohon ampun dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah yang akan kita bahas ini hanya sepotong kecil dari lautan Munajat Saban ya. ya. Yang sungguh luar biasa. Banyak sekali bahasan-bahasan yang dilakukan para ulama tentang Munajat Saban ya ini. Dan yang akan kita bahas ini pun kalau kita Coba pelajari Eropa-nya Ada sedikit uh, Perbedaan versi gitu ya Pemaknaannya apalagi Karena ini bukan termasuk kalimat Yang mudah Kita kembali kepada kalimat Yang dikutip uh, oleh Alamah Muhammad Tobatobai Tapi saya ambilkan karena ternyata ini juga dikutip oleh Muhammad Rai Syahri dalam Mizanul Hikmah. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad bismillahirrahmanirrahim. Ilahi Tuhanku wa alhimni dan ilhamkanlah padaku walahan bi dzikrika ila dzikrika. Di sini beliau menerjemahkan penterjemah kitab ini menterjemahkan kecintaan. Walahan kecintaan bisikrika. Untuk berzikir kepadamu ila dikrika. Kepada berzikir kepadamu. Nah ini kalimatnya ini sungguh dasar ya. Walahan bisikrika tidak cukup di sini. Ila. Ada ila lagi. Zikrika lagi. Ilhamkan padaku kecintaan untuk berzikir kepadamu kepada berzikir kepadamu. Ini sampai diberi keterangan, yakni zikir terus menerus. Dawam, zikir yang dawam, yang mudawamah. Dan dilanjutkan, wahim mati dan cita-citaku dan himmahku ila rauhi. di sini dibaca dengan domah ila rauhi. kalau dalam kitab risalah walayah tadi Alama Muhammad Hussein bai membacanya dengan Fathah ya. wajah alhammi ila rauhi. pakai Fathah kalau di yang diriwayatkan oleh Muhammad Rizahri dan di Rob ini ini menggunakan domah ya ini kalau kita buka kamus misalnya misalnya Rohib Iswahani memang ya ruh dan roh itu ya dalam bahasa Arab ya sama ya tulisannya seperti itu ya merujuk pada kata yang sama tapi ya maknanya bisa ada beberapa makna ya Nah, jadi di sini menggunakan ruhi najahi asmaik wa mahali kutsik. Dan cita-citaku pada ruh keselamatan asmakmu dan surgamu. Para pemirsa Majulah Ijabi TV yang uh, mudah-mudahan senantiasa dalam Barokatul Muhammadiyah. Ada sedikit perbedaan lagi di sini. Uh, Muhammad Rizari maupun kalau kita baca di kalau nggak salah di Mafatihul Jinan tuh Wahim mati ya pakai tak ya kalau di kitabnya Toba Tobai di sini beliau menggunakan Wahami ya Wajal Wajal Hami ya saya rasa ini perbedaan yang tidak prinsipal. Nah, uh, Tuhanku ilhamkanlah kepadaku kecintaan untuk berzikir kepadamu kepada berzikir kepadamu. Jadi Imam Ali alaihissalam di sini memohon pada Allah agar diilhamkan untuk kecintaan pada berzikir pada Allah kepada berzikir pada Allah. Jadi tidak sekedar kecintaan pada berzikir kepada Allah. Jadi dari zikir yang masuk ke dalam zikir berikutnya dan seterusnya. Misalnya dalam Al-Quran disebutkan wadzakarosmarobihi fasolah dan berzikir pada Tuhannya kemudian fasola dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa ini artinya bukan sholat bagaimana mungkin orang setiap zikir harus sholat tapi setiap berzikir itu senantiasa harus disertai dengan bersolawat kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi wa alihi wasallam. Ya Allah, Ya Salam, Allahumma 'ala Muhammad wa Ali Muhammad, semua zikir yang tidak disertai dengan salawat itu akan berkurang keberkahannya, bahkan mungkin kehilangan keberkahannya. Karena prasyarat dari semua zikir adalah cinta pada Allah, pada para kekasih Allah sallallahu alaihi wa wasallam wa alaihi wasallam. Wa Dalam sebuah doa lain ketika aku mengatakan kepadamu alhamdulillah, saat itu juga aku harus mengatakan kepadamu alhamdulillah karena ada ucapan alhamdulillah berikutnya maka aku harus mengucapkan kepadamu alhamdulillah tidak ada akhir ya ini hanya, gambaran ya sangat penting sekali mana doa Imam Ali wa walahan bidikrika tidak cukup walahan bidikrika tapi harus Imam Ali mencontohkan walahan bidikrika ila zikrika nanti ini tidak ada akhirnya ila zikrika ila zikrika dan ini ada akan kembali kepada riwayat yang kita baca di awal tadi apa man amaro bahu bidawami zikri barang siapa memakmurkan hatinya dengan dawam memudawamahkan zikir pada Allah dan ini tidak akan mungkin bisa dicapai kecuali hanya dengan rahmat Allah dengan ilham dari Allah. Makanya kita ikuti Kami Mukminin oleh islam berdoa, "Ilahi walhimni walahan bizikrika ila zikrika. Ya. Saya kutipkan beberapa arti lain ya. Karena ada yang mengartikan juga ilahi ilhamkan kepadaku walahan diterjemahkan tidak cinta tapi kegilaan craziness ya. Kegilaan dalam zikir kepadamu kepada zikir kepadamu. Ini kalau istilah yang populer sekarang tuh budak cinta ya. Gila ya. Kita kalau berdua-duaan dengan istri kita, pasangan hidup kita di rumah, rasanya tentram, enak melihat kekasih hati kita gitu. Apalagi Allah Yarham selalu berpesan ya dengan mengutip riwayat duduknya seseorang dengan duduk berkencannya seseorang dengan keluarganya dengan istrinya dengan keluarganya itu lebih dicintai Allah ketimbang iktikaf di Masjid Nabi. Ya. Nah, ini sebenarnya mempunyai makna batiniah juga ya. Hati-hati kita keluarga ini bukan sekedar interaksi material memberi nafkah Material itu sudah cukup, ya. Kalau membaca fususul Sulhikam Ibn Arabi misalnya, keluarga ini bagian dari tajaliat ilahi. Orang yang tidak menyayang keluarganya, dia akan terputus dari asma-asma agung seperti Ar Rahman, Ar Rahim yang merupakan jalan pintas menuju Allah. Nah, ini sebagai gambaran ya budak cinta. Tapi ini budak cinta yang benar. Apa itu? Kegilaan dalam berzikir pada Allah. Ya. Saya belum pernah merasakan itu. <laughs> Mohon doa para hadirin semua. Tapi mungkin pada saat kita berjalan bersama para pesiarah dari Najaf ke Karbala 70 kilo dengan kelelahan yang sangat ada kenikmatan yang luar biasa yang mudah-mudahan itu dihitung Allah merupakan bagian dalam kegilaan dalam zikir kepadamu, kepada zikir kepadamu. Karena mengingat para kekasih Allah itu juga termasuk zikir kepada Allah. Ya. Makna lainnya, ilahi ilhamkan kepadaku dengan perantaraan mengingatmu, kegilaan untuk mengingatmu kembali. Ya, penggila cinta. Tidak disebut cinta kalau tidak gila seperti seorang ibu ke anaknya pokoknya anaknya itu paling ganteng paling indah ya kalau orang lain lihat nggak ganteng-ganteng banget tapi kata ibunya enggak ini udah nggak bisa diganti yang lain ya berbahagialah kita semua yang uh, telah dilahirkan di dunia dan memiliki orang tua yang tentu dengan rahmat Allah sangat menyayangi kita semua bagi seluruh orang tua kita al-fatihah tasbihku salawat dan berikutnya bagian berikutnya dan cita-citaku nah bagian berikutnya ini ada yang memaknakannya membacanya ila rohi najahi asma'ik ya jadi bisa diartikan dan cita-citaku dalam rohi kegembiraan najahi najah itu kesuksesan kebahagiaan kegembiraan kebahagiaan kesuksesan ya nama-namamu dan makom kudusmu jadi sudah jadi budak cinta penggila cinta dari dikir pada Allah ke dikir yang lain ini memang seperti saya ini sangat sulit jadi kita ini harus ngalah berkah ikut dari satu majelis Gus Miftah ke Gus Mishrawi, mengikuti majelis-majelis kajian-kajian ini maksudnya itu bagian dari zikir pada Allah ya nah setelah itu apa dan cita-citaku atau keinginanku ini berada di mana berada pada sukacita rohi najahi kebahagiaan asmakmu dan mahalikutsik tempat kesucianmu jadi nama Allah dan kesucian Allah itu adalah puncak cita-cita hakikatnya mereka itu kebahagiaan itu sendiri happiness itself hanya kita tidak menyadarinya ya kita agak turun sedikit ke doa yang kita kenal ya. Ini bukannya doaku kumel lebih rendah dari munajat sabrina. Tidak. Kebetulan mungkin lebih sering di oleh uh, kita semua insya Allah. Saya ingin mengutipkan untuk mengakhiri majelis yang mulia ini. Anta <Sess> Ya Allah, bahwa kau jadikan Awkati waktu waktuku fil laili wan di malam dan siang bizikrika dengan zikir padamu makmurah dimakmurkan diisi atau dihuni jadi kita mohon pada Allah waktu-waktu kita ini dihuni makmurah itu artinya dihuni diisi ya. kita ingin Allah mengisinya berkenan mengisinya dengan zikir pada Allah. Pada saat hendak waktunya sholat duhur, kita sudah mulai merasa gelisah, ingin mengambil wudhu, ini berarti Allah berkenan menghuni waktu kita ini di, dihunikan pada waktu kita itu ingatan padanya. Sebelum waktu sholat pun mungkin dituntunlah hati kita, waktu-waktu kita itu dengan salawat pada Nabi walaupun sambil bekerja misalnya. Wabi khidmatika mausulah. Dan terhubung dengan khidmat padamu. Jadi waktu-waktu di siang dan malam. Tadi kita ini masih tetap ya yang antaja'ala awkoti. Waktu-waktu kita di malam dan siang itu. Kita mohon pada Allah dijadikan dihuni dengan zikir padamu. Selain itu, dihubungkan ya, terhubung dengan khidmat padamu. Jadi, antar titik waktu pertama dan titik waktu kedua ini diisi dengan khidmat pada Allah. Khidmat pada Allah. Seperti kata Allah Yarham ya, khidmat itu jalan pintas menuju tauhid jalan pintas menuju Allah kalau bahasa Said Muhammad Hussein jalan pintas menuju makom tauhid af'al makom tauhid sifat makom tauhid tat. wa wa'akmali indaka makbulah dan amal-amalku di sisimu diterima hatta takuna akmali wa'aurati hingga amal-amalku dan wirid-wiridku kuluha semuanya menjadi wirid yang satu. Jadi dikir dan amal itu menyatu dan diterima oleh Allah Bihaki Muhammad Wan. Sehingga mencapai sukacita kebahagiaan asmakmu dan tempat kesucianmu. Jadi di sini ada dua makom ya. Penangkapan saya Penafsiran saya yang sangat mungkin salah Karena ini dijelaskan alamat obat-obat Di bab lima risalah walaya Ini makam kebagian asmakmu itu adalah Makam tauhid asma Dan tempat kesucianmu itu adalah Makam tauhid zat Rasulullah ala sayidina muhammadin wa alihi tawhirin. Para hadirin jamaah Majelis Jabi TV yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah. Demikian kajian eh, Risalah Walayah pada malam Jumat di bulan Rajab yang mulia ini mendekati Lailatul Mab'ath ya atau Hari Isra' Mi'raj ya. Marilah kita sampaikan keberkahan majelis ini dan pahala majelis ini semuanya untuk kekasih hati kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya yang suci dan para nabi, para wali, para nabi, para rasul, para wali siddiqin, suhada, para ulama al muklasin wal muklasin bi Muhammadin tahirin juga pada seluruh kaum mukminin dan mukminat baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia terutama sekali kepada kedua orang tua kita, leluhur kita, handai tolan kita, para guru kita, terkhusus lagi pada para guru kita, mualif kitab Said Muhammad Hussein, Bapak Tobai, Said Ruhul Al Musawi Al Kumaini, dan para guru kita yang lain terutama kepada Allah Yarham, Sajaludin Rahmat dan Ibunda Juga seluruh guru-guru kita yang lain Said Hussein Al-Habsi Syed Segaf Al-Jufri Syed Kiai ya, Haji Muhtar Adam Dan semua guru-guru kita Maupun Pada seluruh Pecinta Alul Bait Nabi Yang telah meninggalkan kita Khususan para Ijabiyun yang telah meninggalkan kita Mudah-mudahan pahala majlis ini bagi mereka semua, dan juga untuk semua yang sakit. Mudah-mudahan disembuhkan, dan kita berdoa pada Allah. Terkhusus, mudah-mudahan pandemi COVID ini segera berlalu juga untuk semua yang berhutang. Mudah-mudahan ditunaikan hutangnya semua yang bermasalah mudah-mudahan masalahnya dientaskan oleh Allah, semua kesulitan mudah-mudahan diangkat oleh Allah. Dan robbana latu sih bulupana ba'da isadaitana wa a'bulana milatum karomah innaka antal wahhab Allahumma ahyina kama ahyaita alaihi ahlia nabiy talib wa amita kama mata fi ahlia nabiy talib al-fatihah tasmi ku salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad fil awalin salli ala Muhammad wa ali Muhammad fil akhirin wa salli ala Muhammad wa ali Muhammad fil mala'il a'la wa salli ala Muhammadin wa ali Muhammad fil mursalin wa ma'ati Muhammadan alwasilah wa as wa tarajatul kabirah wa ma amantu bi Muhammadin nabiyyan la marafa la ya mal qiyamati ru'yatah warzukni sohbatah wa tawafani ala millatih waskini min khawdihi masroban rawiyansa sa'igona di anla asmau ba'da wa abadah inna ka'ala kulisya kodir Allahumma inni amantu bi Muhammadin wa lam ara fa fil jinani wajha Allahumma balik Muhammadin anni tahiyatan kathiratan wa salama bi rahmatika ya arhamar rahimin